Nasihat saya kepada customer, pelanggan, mereka perlu membuat penjarakan sosial untuk kepentingan kesihatan mereka. Dan apabila kita membenarkan sebuah premis perniagaan dibuka, kita benarkan mereka dengan syarat-syarat tertentu. Antaranya adalah penjarakan sosial sewaktu mereka beratur untuk masuk ke kedai jika ramai pelanggan mereka. Dan yang kedua, kita juga mengeluarkan syarat SOP supaya di dalam kedai juga dikawal dari segi jumlah kemasukan, kerana kita mahu penjarakan sosial berlaku juga di dalam kedai. Bukan setakat beratur, tetapi di dalam kedai pun penjarakan sosial ada. Mesti ada. Dan perkara-perkara lain seperti hand sanitizer dan sebagainya sebelum masuk. Ini adalah syarat SOP yang kita berikan. Pelanggaran syarat SOP ini boleh menyebabkan kita mengarahkan mereka tutup perniagaan mereka. Ya. Jadi insya-Allah saya percaya task force untuk memantau pematuhan ini akan kita gerakkan lebih banyak ke kawasan-kawasan premis membeli belah, terutamanya premis yang mengadakan jualan murah dan sebagainya, supaya kalau kita takut berlakunya pelanggaran pematuhan PKP ini. Dan seperti saya katakan, kita boleh mengambil tindakan untuk tidak membenarkan mereka meneruskan perniagaan kalau mereka gagal untuk mematuhi SOP yang dikeluarkan oleh pihak MKN.